Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خلف الله رحمنا رحمكم الله. الحمد لله. Kita kembali pertemukan di masjid yang mudah-mudahan Allah berkahi ini. Untuk menjalankan satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Talabul ilmi syar'i. Belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari. Yang sudah dan akan kita pelajari kita diberi taufik untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Syekh Ahmad bin Umar bin Salim Bazwul hafizahullah ta'ala menyebutkan tiga perkara. Yang tiga perkara ini kata beliau hafizahullah ta'ala mengharuskan seorang muslim untuk semakin bersemangat di dalam talabul ilmi, semakin bersemangat di dalam menggali ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hafizahullah ta'ala fahadihi salasatu umur كلها تحتم على الشباب أن يحرص على طلب العلم Di sini kata beliau rahimahullah ada tiga perkara yang semakin menguatkan seorang pemuda, pemuda muslim untuk bersemangat di dalam talabul ilmi. Awalan yang pertama kata beliau hafizahullah ta'ala adalah bid'un bada'at tazharu syururuha, kebidahan-kebidahan yang mulai nampak kejelekan-kejelekannya, bahaya-bahayanya, kejelekan-kejelekannya. Munculnya berbagai macam kebidahan yang telah menampakkan berbagai macam kejelekan dan bahaya. Yang kedua kata beliau hafizahullah ta'ala thaniyan unasun
yatatalla'una ilal iftabi bari ilmin. Yang kedua adalah munculnya orang-orang yang berani tampil berfatwa, menampilkan diri untuk berfatwa dalam keadaan tidak berilmu, berfatwa tanpa ilmu. Yang ketiga kata beliau, hafizahullah ta'ala, jadalu kathirin fi masaila qad takun wahidatan ahli ilmi lakin yati man yujadil fiha bighair ilmin. Munculnya perdebatan-perdebatan, banyaknya perdebatan, percacokan dalam perkara-perkara, dalam masalah-masalah yang sebetulnya telah jelas, wadihah, telah jelas bagi orang berilmu, ya, tapi kemudian muncul orang-orang yang tidak punya ilmu mendebatnya. Ini fanfillah rahimah wa rahimahkumullah, tiga perkara yang harus semakin kita semangat dalam belajar. Khairul rahiman rahimakumullah. Dan di antara masalah yang perlu kita pelajari yang sesuai judul yang disebutkan oleh panitia terkait dengan masalah akhlak ad-da'i. Inna fadabila rahimah wa rahimahkumullah, satu di antara perkara penting dalam agama kita. Awal yang pertama, ikhwan fillah rahimah wa rahimahkumullah, di antara yang menunjukkan pentingnya karena akhlak ad-da'i, tentunya juga seharusnya menjadi akhlak kita masing-masing. Para da'i dituntut untuk mereka berakhlak seperti akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, uswah kita. Demikian juga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim tentunya juga harus berusaha untuk beruswah, berkudwah, mencontoh akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sebagaimana salahkan kita bacakan penjelasan Syekh Ahmad Bazmul hafizahullahu ta'ala, dengan kita mengetahui akhlak yang semestinya ada pada seorang da'i, ya, kita sedikit banyak akan tahu tentang siapa orang-orang yang berhak kita ambil ilmunya dan siapa orang yang sepertinya menampilkan diri dengan ilmu, iya, padahal tidak pantas kita ambil ilmunya. Orang-orang yang berdakwah, yang menampakkan diri sebagai seorang alim, padahal kita tidak sepatutnya untuk mengambil ilmu dari mereka. Yang sebagian akan kita bacakan dari kitab beliau Syekh Ahmad Bazmul hafizahullah ta'ala. Wa nafila rahimah wa rahimakumullah,
sebelumnya akhlak itu adalah jama' dari al-khulqu al-khuluq. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, wa halun halatun nafsi, keadaan jiwa seseorang, biha yaf'alul asya, yaf'alul insan af'alahu bila rawiyatin wal ikhtiyar. Kata beliau rahimahullah, dengannya, dengan keadaan jiwa tersebut, ya seorang bisa melakukan sesuatu tanpa perlu untuk berpikir panjang, ya dengan sendirinya, karena itu memang keadaan jiwa dia, dia melakukannya dengan spontan, ya karena dia diberi tabiat, ya memiliki ayah yang baik, lembut kepada anak-anak, santun kepada yang lain, walaupun tanpa susah payah, ya dia bisa. Ketika setiap bertemu orang senyum, ya ketika bertemu dengan orang lain dia bisa lemah lembut, bertemu dengan orang lain bisa bertutur kata yang sopan. Karena memang itulah keadaan jiwanya, halan halatun nafs, keadaan jiwa seseorang, yang dengan keadaan jiwanya dia bisa melakukan sesuatu tanpa berat. Ya, dengan entengnya, dengan tanpa susah payah dia bisa melakukan sesuatu yang baik. Ya, kalau itu memang akhlaknya akhlak baik. Kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, wal khuluqu qad yakunu fi ba'd an-nas ghariziyah wa fi ba'dihim la yakunu illa bir-riyadhah wal ijtihad. Ya, namanya akhlak, kata beliau rahimahullah, ada bagi sebagian orang akhlak itu ghariziyah. Iya, memang tabi'iyah. Allah berikan dia tabiat, kodrat, keutamaan memiliki akhlak yang baik. Sejak lahir Allah Subhanahu wa taala berikan dia sifat sabar. Iya, sejak lahir dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat santun, sopan. Tapi ada sebagian mereka, kata beliau rahimahullah, untuk memiliki sebagian akhlak itu perlu iktisabiyah, perlu latihan, usaha. Iya, akhlak ada yang ghariziyah, ada memang qadrat Allah berikan sebagai tabiat sejak lahir diberi akhlak yang baik. Ada yang iktisabiyah, ya, yang ada pada seseorang dengan latihan. Kalau Al-Albani rahimahullahu ta'ala cenderung menguatkan satu hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal hilmu bitahallum wa innamal ilmu bita'allum. Al-hilm, sifat hilm itu didapat dengan tahallum, dengan belajar, berusaha dia untuk bisa menjadi seorang yang halim. Yang awalnya mungkin dia emosional, iya, sumbu pendek, ketika dia dapat sesuatu yang membuatnya emosi langsung meledak, berbuat sembrono. Iya, dengan dia belajar syariat, melatih diri, melatih jiwanya, dikit-dikit dia bisa menahan diri menjadi seorang yang halim. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innamal ilmu bita'allub. Yang namanya ilmu itu didapat oleh seseorang dengan belajar. Fadhilah rahimun rahimakumullah. Yang kedua, sebelum kita membaca satu risalah Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, adalah masalah apakah
akhlak seseorang itu mungkin berubah atau tidak. Iya, seorang memiliki sifat kasar, iya, kaku. Tadi misalnya gampang mengubah emosi, amarah, apakah mungkin berubah? Kira para ulama dan yang dikuatkan para ulama kita, ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, bahwa si akhlak seseorang itu yumkin tergiur, mungkin untuk dirubah. Yang pertama, ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, karena yang tadi disebutkan bahwasanya akhlak itu yang ada yang gharizi, yang seorang mendapatkannya dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan akhlak-akhlak yang baik. Dan ada yang iktisabi. Iya, dengan usaha, dengan latihan. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, kata para ulama kita, kalau seandainya akhlak tidak berubah, tidak mungkin berubah, tidak ada faedahnya nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, wasiat-wasiat. Iya, karena mungkinnya berubah akhlak seseorang, iya, maka banyak dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, wasiat-wasiat yang dengannya seorang bisa merubah dirinya, merubah akhlaknya. Yang ketiga adalah wakil yang terjadi, kenyataan yang terjadi, ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah. Banyak orang yang mungkin dulunya keras, iya, yang dulunya tidak sopan, tidak santun, ketika dia belajar agama Allah, dia belajar sunnah, belajar akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, belajar kitab-kitab tentang masalah akhlak, lambat laun kemudian dia bisa merubah dirinya. Yang tadinya dulunya mungkin seorang yang kasar kepada orang tua, kemudian dia bisa berubah menjadi orang yang sopan kepada orang tuanya, menjadi berbakti kepada orang tuanya, dan seterusnya. Dan kata para ulama kita, yang paling menunjukkan ini adalah bagaimana keadaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana keadaan orang-orang Arab sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, bagaimana keadaan mereka bertempur terus antara Aus dan Khazraj. Iya. Namun ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang Islam, jadi bola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi orang-orang bersaudara. Mereka menjadi orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Rahama bainahum." Asyidda alal kufar ruhamau bainahum. Kerasa mereka kembali kepada orang kafir. Adapun mereka menjadi orang-orang sayang di antara mereka. Dengan datang Islam. Dengan terbiah dari Rasulullah SAW. Fadifullah rahimah rahimahumullah. Ini saya sebutkan sekali lagi. Karena kita berusaha. Setiap apa yang kita pelajari, setiap apa yang kita baca, setiap apa yang kita dengar, ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, kita usahakan sebelum untuk yang lain kita
berusaha untuk koreksi bagi diri kita sendiri. Iya, sehingga ketika misalnya kita membaca masalah-masalah akhlak yang baik, dan kemudian kita rasakan diri kita kok tidak seperti itu. Iya, di antara sifat atau akhlak yang baik adalah sifat helm. Kok kita rasakan kita ini kok gampang mengumbar amarah. Iya, maka bergembiralah. Bahwasanya kalau kamu belum memiliki sifat seperti itu, akhlak seperti itu, bisa kamu latih. Kamu bisa merubahnya. Iya, ada orang lain yang mungkin dia masya Allah bersabar, tapi dia mendapatkan istri yang kurang sabar. Iya, berbahagialah. Bahwasanya akhlak itu selain gariziyah, ada juga yang iktisabiyah. Terus latih, dikasih beri bimbingan, ujian-ujian kepada istrimu. Iya, dilatih dia untuk terus bisa bersabar. Waman yatasabbar, sabbarahullah. Iya, kalau dia terus berlatih sabar, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kesabaran bagi dia. Fanabillah rahiman rahimakumullah. Ini yang perlu kita sering ingat. Apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Sebelum untuk orang lain, ikhwanifillah rahiman rahimakumullah, kita koreksi diri kita masing-masing. Untuk kita memperbaiki diri kita. Demikian Allahu a'lam bishawab. Adapun ikhwanifillah rahiman rahimakumullah, untuk kajian siang ini insyaallah saya ambil dari satu risalah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dari kitab beliau Ad-da'wah ila Allah wa akhlaqud du'at, sambil di poin yang terakhir ketika Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang masalah bayanul akhlaq was sifat allati yanbaghi lid-du'ati an yatakhallaqu biha wa yasiru 'alaiha. Penjelasan tentang akhlak-akhlak dan sifat-sifat yang sepatutnya ada pada para da'i, yang semestinya mereka berakhlak dengannya, mereka berjalan di atasnya, di atas akhlak yang akan beliau sebut-sebutkan di dalam kitabnya ini rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, Subhanallah rahimana rahimakumullah. Kata beliau rahimahullah ta'ala awalan, yang pertama adalah al-ikhlas. Seorang da'i, dan kita semua ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, harus memiliki akhlak yang pertama adalah ikhlas. Iya. ويجب على الداعية أن يكون مخلصا لله عز وجل. Seorang da'i, dia wajib untuk mengikhlaskan dakwahnya hanya untuk Allah Azza wa Jal. لا يريد رياء ولا سمعة ولا ثناء الناس ولا حمدهم. La yuridu riya'an wa sum'ata sum'atan wala sanan nas wala hamdahum. Dia tidak menginginkan dalam dakwahnya riya. Tidak menginginkan dalam berdakwah sum'ah. Tidak menginginkan dalam dakwahnya pujian-pujian manusia. Dan tidak menginginkan dalam dakwahnya hamdahum, sanjungan-sanjungan mereka, pujian mereka. Innama yad'u ila Allah yuridu wajhahu azza wa jal. Dia hanya berdakwah menginginkan berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menginginkan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang saya kira satu perkara yang sering kita dengar dan yang paling susah kita amalkan.
apalagi kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, salafun salih saja merasa berat. Kata mereka, ma'aritu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Iya, aku tidaklah memperbaiki sesuatu, mengobati sesuatu yang lebih aku rasakan sulit. Iya, dibandingkan menjaga niat. Sehingga Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan di dalam kitabnya Kitabut Tauhid, bab doa ila syahadati alla ilaha illallah, iya, kata beliau, karena kata beliau katsir man yad'u ila Allah, banyak kata beliau orang yang mengira dirinya itu berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menganggap dirinya berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi sebetulnya dia yad'u ila nafsi, dia berdakwah kepada dirinya sendiri. Fadhilah rahimana rahimakumullah. Seorang da'i ila Allah, dan kita semua seharusnya menjadi orang-orang yang menjaga keikhlasan kita. Kita takut dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahli jannah fa yasbiqu ahli kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhulha. Ada seorang yang mengamalkan amal ahli surga, hatta mayakuna baina wa baina ila zira, sampai tidak ada antara dia dengan surga kecuali satu zira, satu hasta. Tapi dia didahului catatan amalnya sehingga dia pun mengamalkan amal ahli nar, dan dia pun masuk neraka. Khairullah rahimun rahimakum Allah subhanahu wa ta'ala, min rahimullah, menjelaskan ini adalah sebabnya riya. Kata beliau, menjelaskan dalam riwayat yang lain, kan orang ini ya'malu bi'amali ahli jannah fi ma yabdulin nas, orang-orang mengira dia mengamalkan amal surga dalam keadaan hatinya penuh riya, sum'ah, tidak ikhlas, sehingga orang-orang mengira dia melakukan amal-amal surga dalam keadaan sebab ketidakhadirian niat yang baik. Dia pun mendapatkan suul khatimah. Dari hidupnya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka dengan masuk neraka. Asyik bin Baz rahimahullah ta'ala memberikan beberapa contoh kepada kita. Diberitakan kepada kita, pernah satu su'ara, penyair, membuat qasidah, bait-bait syair. Memuji beliau, bahkan memuji keluarga beliau. Kemudian pujian-pujian. Sampai kemudian diterbitkan di satu majalah. Pujiannya ini, qasidah ini, bait syairnya ini. Namun ketika sampai kepada Syekh, bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau kemudian menulis surat kepada si penyair tadi, dikirim surat, kata beliau, telah sampai kepadaku engkau telah membuat bait syair qasidah ini. Aku nasihati kamu untuk tidak mengulang. Dan hendaknya kamu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak senang. Ada seorang yang memuji-mujinya. Belum lihat yang lain disebutkan bahwasanya beliau pernah salah satu redaksi majalah lain datang kepada Syekh rahimahullah ta'ala membawa satu qasidah, bait syair, dibaca kepada Syekh qasidah tersebut, bait syair tersebut.
ketika dibacakan kepada Syekh rahimahullahu taala, kata seorang redaktur ini, majalah ini bilang, Syekh, kita masukkan, terbitkan majalah. Iya, kata Syekh, lah, jangan. Mazikha. Iya, robek itu robek. Kemudian Syekh berkata, la hawla wala quwata illa billah, la hawla wala quwata illa billah, la hawla wala quwata billah. Kita senang dipuji. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Di antara ciri seorang dai, dia mukhlis. Iya, tidak menginginkan riya, tidak menginginkan pujian-pujian manusia. Iya, yang diharapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar yad'u ila Allah. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Apa di antara beda ad-da'i ila Allah dengan ad-da'i ila nafsi? Seorang berdakwah kepada dirinya dengan yang benar-benar berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, seorang da'i ila Allah itu hammuhu, yang dia pentingkan adalah bagaimana perintah-perintah Allah dijalankan. Bagaimana syarat Allah Subhanahu wa taala diagungkan, ditinggikan. Iya, ketika dakwahnya, apa yang dia sampaikan tidak diterima, dia marah bukan karena dirinya, bukan karena egonya. Iya, tapi dia marah karena sebab perintah Allah tidak dilaksanakan. Jadi ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, gembira, senang. Walaupun mungkin ketika dia sampaikan, ketika dia memberikan nasihat, orang ini belum bisa menjalankan. Tapi ternyata temannya menyampaikan, alhamdulillah dia bisa menyampaikan, melaksanakannya. Tidak ada pentingan. Yang penting kewajiban dia mendakwahkan, menyampaikan. Ketika dia sampaikan, menjalankan, tidak menjalankan. Kemudian yang kedua, temannya menyampaikan, menjalankan. Tidak masalah. Karena tujuan dia adalah bagaimana perintah Allah dijalankan, bagaimana syarat Allah Subhanahu wa taala diagungkan. Bukan urusan pribadi. Adapun ad-da'i ila nafsi, orang yang dakwah untuk dirinya, iya, hammu yang dipentingkan adalah bagaimana yuqbalu qauluh, bagaimana pendapat dia diterima. Iya, kalau pendapatnya enggak diterima, perintahnya dilaksanakan, marah. Iya, tapi ketika perintah Allah, perintah Rasulnya tidak dilaksanakan, ketika syarat Allah Subhanahu wa taala tidak diagungkan, tidak marah. Karena bagaimana yang dia pentingkan adalah orang-orang ikut dengan dia, tunduk kepada dia, turut dengan ucapannya. Marahnya bukan karena Allah, iya, marahnya karena semata-mata ego dirinya. Fadhilah rahiman rahimakumullah. Ini ikhlas. Yang kedua, kata Ibn Baz rahimahullah ta'ala, di antara akhlak sifat da'i yang kedua adalah, kata beliau rahimahullah ta'ala, antakuna ala bayinatin fi da'watik, ay ala ilmin, la takun jahilan bima tad'u ilaih. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin. Kata beliau rahimahullah, yang kedua adalah hendaknya kamu benar-benar di atas bayyinah, di atas hujjah di dalam dakwahmu, di atas ilmu. La takun jahilan bima tad'u ilaih. Ya, kamu jangan dalam keadaan bodoh ketika berdakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirati. Kata beliau, fala budda min al-ilmi. Mesti harus ada ilmu ketika berdakwah. Fal ilmu fariidhatun. Ilmu ketika berdakwah itu satu kewajiban. Fa iyyaka tad'u 'ala jahalatin. Hati-hati kamu, jangan sampai kamu berdakwah di atas kebodohan.
Wayyaka tatakallam bila fima la ta'lam. Hati-hati kamu, jangan sampai kamu bicara sesuatu yang tidak kamu ilmui. Kata Syekh rahimahullahu taala, fal jahilu yahdimu wa la yabni wa yufsidu wa la yuslih. Kata beliau, orang bodoh itu malah merusak, malah meruntuhkan, bukan membangun. Orang bodoh ketika berdakwah itu malah meruntuhkan, bukan membangun. Yusuf merusak, bukan malah memperbaiki. Ini ikhwanifillah rahimah wa rahimahumullah. Yang kedua adalah al-ilmu. Asy-Syaikh Muhammad rahimahullah ta'ala, ketika menjelaskan masalah ini di dalam kitabnya Zadud Da'iyah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, zad, bekal yang pertama yang harus ada pada seorang da'i Allah adalah ini, ilmu. Qulillahi rahimun rahimukum Allah. Saya sebutkan tadi di antara pentingnya kita mempelajari masalah ini adalah yang pertama karena akhlakul karimah, akhlak yang baik itu selain dibutuhkan oleh seorang dai juga kita butuhkan bersama. Para da'i itu mereka harus berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Demikian juga kita. Akhlak-akhlak yang ada pada harus ada pada para da'i pun harus ada pada kita. Karena Rasulullah SAW uswah kita bersama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yang kedua kata saya sebutkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dengan ini yang kedua adalah kita bisa mengetahui mana para dai yang pantas kita ambil ilmunya dan mana yang tidak. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, masalah ini memilih guru yang mesti kita pelajari ilmunya, kita ambil ilmunya adalah perkara yang syar'i. Berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, kata beliau, kanu ila atau rajula yakuduna anhu al-ilma. Dulu kata beliau, kalau mereka datang kepada seseorang untuk mengambil ilmu darinya, nazaru ila salatihi wa ila samtihi wa ila hayatihi summa yakhudun anhu. Mereka melihat salatnya gimana, orang ini gimana salatnya, gimana tingkah lakunya, gimana akhlaknya. Ketika ternyata bagus, mereka kemudian mengambil ilmu darinya. Berkata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, kata beliau, khudh dinaka amman tasiku bihi wa tarda bihi. Kata beliau, ambillah agamamu, ilmumu, ambil agamamu, ambil ilmu, pelajari ilmu dari orang yang kamu percaya kepadanya dan kamu ridai agamanya. Di antara ikhwan fillah rahimah rahimakumullah adalah masalah keilmuan dan amalan.
Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala berkata, ada Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala at-tilmidh muhtajun ila al-ustadh min an-nahiyah al-ilmiyah wa an-nahiyah al-amaliyah. Kata beliau, murid, pelajar, thalibul ilmi itu butuh kepada gurunya dari sisi keilmuan dan amalan. Ilmunya dan amalnya. Lihada kana lizaman alai an yahrisa ghayat al-hirs ala intiqa'il asatidah alladhina urifu bil ilmi wa urifu bil amanah wad din wa urifu bil nahj al manhaj al salim wa at-tawajjuh sahih hatta yatalaqqa min ilmihim awwalan thumma min manhajihim thaniyan. Kata beliau rahimahullah, sehingga lizaman alaih, lazim, harus bagi seorang thalibul ilmi itu dia benar-benar semangat untuk memilih ustaz, memilih guru. Alladzina urifu bil ilmi, yang diketahui keilmuannya. Wa urifu bil amanati wad din, diketahui amanahnya, diketahui agama yang baik. Ilmunya, amanahnya, agamanya bagus. Wa urifu bin man bil manhajis salim wa tawajjuh sahih. Tahu manhajnya bagus, manhajnya selamat, arah. Hidupnya bagus. Sehingga tabi rahimahullahu ta'ala, seorang thalibul ilmi sehingga bisa mengambil dari gurunya ini, mengambil ilmunya, dan kemudian juga mengambil manhajnya. Hatta yatalaqqa min ilmihim, mengambil ilmunya dari guru tersebut, dan kemudian summa min manhajihim, sahanya kemudian juga manhajnya. Bukan sekedar ilmu. Ilmu. Iya, amalnya, amanahnya, agamanya. Iya, manhajnya. Khalfil rahimana rahimakumullah. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala berkata, kata beliau rahimahullahu ta'ala, al ulama alladzina yuftada bihim hum ahlul ilmi billahi azza wa jal. Ulama yang dijadikan kudwah adalah orang-orang berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina tafaqqahu fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang benar-benar faqih tentang Al-Quran, kitabullah, sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ini yang syahidnya, ikhwan fillah rahimah. Wa tahallawna bil ilmi nafi', yang mereka benar-benar menghias diri mereka dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Memiliki ilmu yang bermanfaat. Wa kadzalika yatahallawna bil amali shalih, kemudian mereka menghias diri mereka dengan amal, amal saleh. Kemudian yang ingin perlu diingat, kata beliau, wa kullu 'alimin lam yujarrab 'alaihi khata'un. Yani kata petarik penarik, yani khata'un 'amid. Walam yujarrab alaihi anhirafun fis sirah aw al fikr fa innahu yu'khadhu anhu. Semua alim yang tidak pernah diketahui dia melakukan kesalahan dengan sengaja, yujarrab anhu, ini seorang yang berilmu dan tidak pernah diketahui dia melakukan kesalahan dengan sengaja, sengaja-sengaja dia menyelisihi manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yujarrab adi mihraf, tidak pernah dia terbukti melakukan penyelewengan, penyimpangan manhaj, fisir dan perjalanan hidupnya. Awil fikr, adi tidak pernah ada penyimpangan dalam pemikirannya. Yu'khadu fa'innahu yu'khadu anhu, maka dialah orang yang berhak diambil ilmunya. Iya, dia faqih tentang Al-Quran wa Sunnah,
dia menghias dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, dia menghias dirinya dengan amal yang bermanfaat, dengan amal saleh. Kemudian kata beliau rahimahullah tiga tadi, lam yujarrab 'ala khata'un. Iya, tidak terbukti, tidak pernah dia terbukti melakukan kesalahan-kesalahan dengan sengaja dia melakukan kesalahan tersebut. Dan dia tidak pernah terbukti melakukan penyimpangan dalam syiar, dalam perjalanan hidupnya atau dalam pemikirannya. Orang inilah yang diambil ilmunya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Sehingga yang tadi kita sebutkan, kita dapatkan dalam pembahasan dua tadi, di antara sifat da'i yang kita ambil ilmunya adalah dia seorang yang ikhlas dan seorang yang berilmu. Dan di antara ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, orang yang tidak pantas kita ambil ilmunya adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Siapa orang yang bodoh? Jelas. Kata Syekh Ahmad bin Umar Bazmullah hafizahullah ta'ala, wal murad bil jahil kullu man takallama fi dinillah bila ilmin. Orang ya yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Walau kan yusrul ibarah, dia bicara tentang agama Allah tanpa ilmu, walaupun dia pandai berretorika. Walaupun dia deris, walaupun dia ngajar. Walaupun dia alifun kutub, walaupun dia nulis-nulis buku, ngarang-ngarang buku. Walaupun dia khatiban mafuhan, walaupun dia seorang khatib yang balig, yang orator. Kalau dia bicara tentang agama Allah tanpa ilmu, dia orang jahil. Orang jahil adalah orang yang berani bicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini insyaallah ma'ruf. Tapi huwa nabiyyun rahimahun rahimakumullah, Syekh hafizahullah juga menyebutkan beberapa golongan manusia yang masuk ke dalam kategori jahil, juhala. Yang pertama, kata beliau, wa yadkhulu fil jahil, masuk ke dalam kategori seorang yang jahil, yang tidak bisa kita ambil ilmunya, adalah man kasura khata'uhu ala sawabihi, orang yang lebih banyak salahnya dari benarnya. Iya, bahas mungkin dia melakukan pembahasan, misalnya mungkin masalah akidah, apalagi masalah akidah atau masalah yang lainnya. Ada 20 pembahasan dia, 18 salah, 2 benar. Itu udah banyak banget. Atau mungkin ini sebaiknya anehnya, banyak salahnya. Man kasura sawabuhu, afwan, man kasura khata'uhu ala sawabihi, yang lebih banyak kesalahannya dari kebenarannya. Yang kedua, dan ini yang jadi musibah wa nabiyullah rahimahun rahimakumullah di zaman-zaman akhir kita ini, adalah at-ta'ibuna minal ma'asi wa yadkhulu fil juhal, masuk ke dalam kategori juhal adalah orang-orang yang baru taubat dari maksiat. Dulunya ya artis-artis, ya pelawak-pelawak, mungkin suka dugem yang lainnya, taubat langsung jadi artis, jadi dai. Iya, langsung tenar. Iya, walaupun akhirnya ketika ceramah-ceramah yang tabu. Iya, di Jakarta itu sampai khutbah Jumat ini, khutbah Jumat. Iya, jadi hadirin, ya kurang lebih lah, kurang lebih bahasanya,
tahu atau tahu atau hadir atau pernah nonton film Titanic itu. Saya ketika mendengarkan ceramah khutbah, apa ini lupa saya. Iya, khutbah. Apa namanya, ketika selesai nonton apa namanya film Titanic ini, setelahnya saya haru sampai pelukan dengan istri saya. Ada dalam jamaah ini. Yang lain lagi di depan remaja masjid. Kalian hari ini nonton film Titanic itu. Nama jamaahnya walaupun remaja masjid, kalau misalkan nonton malu lah ustadznya. Saya nonton dua kali. Ini fa'ala billahi rahimana rahimakumullah. Taibun. Orang-orang yang bahkan belum jelas tobatnya. Iya. Yang baru bertobat. Dilulukan. Dipersilakan untuk menjadi da'i Allah subhanahu wa ta'ala. Berdakwah. Mungkin punya apa namanya penampilan bagus atau punya suara bagus atau yang lainnya. Yang berikutnya, di antara termasuk juga ke dalam definisi kriteria seorang yang jahil dan tidak boleh diambil ilmunya, kata beliau rahimahullah, wa yadkhulu fihim ulama'ut tibb wal jalajiyah wal ijaz ilmi wa ghairiha min al ulum al kauniyah alladziina yatafaqqahu fi dinillah ta'ala. Orang-orang yang mungkin mereka punya kemampuan, mungkin sumpah sudah sampai profesor atau doktor dalam ilmu kedokteran atau dalam ilmu apa biologi atau yang jelas ilmu-ilmu umum lainnya, karena sudah punya cita-cita yang tinggi, langsung disuruh bicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yatafaqqahu fi dinillah, dalam keadaan mereka belum tafaqquh, mereka belum belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, karena punya kedudukan, punya titel umum yang tinggi, dipersilakan bicara agama. Walaupun mereka doktor, walaupun mereka profesor dalam ilmu-ilmu mereka, bidang ilmu mereka, tidak berhak mereka bicara tentang agama Allah kalau mereka belum belajar, belum tafaqquh fi dinillah ta'ala. Qala, kata Syekh rahimahullah ta'ala, kama anna kalimat jahil, sebagaimana kata beliau rahimahullah, kata al-jahil tashmulu ahlal bid'i wal ahwa, masuk ke dalam kategori makna jahil adalah ahlul ahwa wal bid'ah. Mereka adalah orang jahil yang tidak boleh diambil ilmunya, dan ini mungkin insyaallah kita baca pada duhur nanti. Jadi yang kedua, akhlak yang harus ada pada seorang dai adalah berilmu, berdakwah atas ilmu, dan tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang jahil. Dan di antara orang jahil itu adalah tadi saya sebutkan, orang yang kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya, orang yang baru bertaubat dari perbuatan maksiat, orang-orang yang mungkin dari sisi keilmuan duniawi dia tinggi detailnya, tapi dia belajar agama Allah. Dan yang keempat, yang termasuk juhala juga adalah alul ahwa wa bidah. Kemudian ikhwan billah rahiman rahimakumullah, berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, hadisan yang ketiga, antakuna haliman fi da'watik rafiqan fiha mutahammilan saburan. Kamu, kata beliau rahimahullah, dalam berdakwah hendaknya halim. Halim itu adalah dobtum nafs inda haijanil ghadab. Dia bisa menahan diri, menahan jiwanya ketika muncul sebab-sebab yang menyebabkan dia marah. Sebagian menyatakan helm itu sifat. Di antara
dua perkara yang jelek. Perkara pertama, orang yang iya dungu, nggak punya sifat marah, orang diapain juga nggak marah, ini jelek. Iya, dihinakan kehormatannya, dihinakan keluarganya, istrinya dengan alasan sabar, nggak ada marah, ini jelek. Dengan yang kedua, iya, kerasa gerusu, temperamen. Ketika muncul sebab marah, langsung hilang. Berbuat apa yang dia mau lakukan, berucap apa yang dia mau ucapkan, tidak kontrol. Film, orang halim, marah. Marah ada, namanya manusia punya marah. Marah, tapi bisa mengontrol amarahnya. Tetap walaupun marah, dia bisa mengontrol ucapannya, bisa mengontrol perbuatannya. Lagi, dia bisa berpikir panjang, iya, ke depan, akibat dari perbuatan dia atau ucapan dia. Hai. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Kemudian rafiq. Iya, lemah lembut. Lemah lembut. Kemudian sabur. Bersabar. Memiliki sifat sabar. Qul billahi rahiman rahimakumullah, terkhusus di zaman-zaman fitnah seperti ini. Syekh Saleh Al-Syekh di dalam kitabnya tentang fitan menyebutkan di antara kaidah dhawabit ya tawabit al-qa'id di dalam menghadapi fitnah, ikhwana fillah rahiman rahimakumullah, yang pertama kata beliau adalah ini. Ya. Adalah seorang memiliki sifat al-hilm war-rifqu wal-anah. Ya. Hilm, kemudian ar-rifq wal-anah. Senantiasa jaga kelemah lembutan dia dan bertutur kata, berucap, berbuat. Wal anas ta'anni, tidak tersesat. Iya, datang berita langsung nyebar Facebook, dengar ini langsung bahas di Facebook misalnya, atau yang lainnya. Kemudian hari tadi itu, dia bisa mengontrol dirinya, mengontrol amarahnya. Iya, bisa berpikir panjang akibat baik buruk dari ucapan dia, perbuatan dia. Ini khana fi rahiman rahimakum hadis. Kata beliau rahimahullahu taala, iya, di antara kaidah dhabit yang pertama yang penting yang harus kita ingat di zaman fitnah, seorang hendaknya memiliki sifat al-hilm, kemudian ar-rifaq, dan al-anah. Ka'anni, tenang, yang tergesa-gesa, yang terburu-buru dan bertindak, dan berucap. Iya, kemudian lemah lembut, dia dalam berbuat, kemudian juga bertutur kata. Dan yang ketiga adalah hilm. Ikhwan billahi rahiman rahimakumullah, yang bisa kita ambil contoh di antara contoh yang disampaikan, yang pernah dilakukan sampai kepada kita Syekh bin Baz rahimahullahu taala di dalam kesabarannya berdakwah. Ikhwan billahi rahiman rahimakumullah, disebutkan beliau pernah dipanggil ke satu markis ilmi, markis islami. Iya, beliau datang
kebetulan kantornya di apa namanya lantai teratas, lu harus naik ke atas. Lalu kita tahu bagaimana keadaan beliau, tidak melihat, iya sudah tua, iya walaupun dalam keadaan payah, beliau tetap karena urusan dakwah beliau lakukan. Sambil di kata yang namanya beliau, beliau bilang ada sahada fisabilillah, ada sahada fisabilillah, bukan kayaknya ada fisabilillah, bukan fisabilillah, walaupun capek, walaupun sudah tua, bahkan tidak melihat, iya, yang mau dia datangnya di atas, tingkat atas, tetap dilakukan. Sabar ala ta'atillah, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, beliau rahimahullah ta'ala di antara yang disampaikan oleh murid-murid beliau adalah seorang yang senantiasa menjaga das. Iya. Sampai karena kasihan murid-murid beliau melihat Tuk Syekh tetap semangat. Walaupun sudah tua, sudah lemah. Buka dars, nyampaikan dars. Iya. Bahkan dalam sebagian cerita yang lain yang menunjukkan himmahnya beliau dalam belajar dan dakwah. Iya. Sudah di rumah sakit itu beliau terus minta dibacakan kitab. Bahkan sebelum iya, pernah sebelum meninggal beliau minta dibacakan kitab Fathul Majid. Satu waktu lagi beliau pernah ada yang jenguk murid beliau ya ketika sedang di rumah sakit. Nah, tanya, kamu bawa kitab enggak? Atau beliau ada sih kitab apa namanya Fathul Majid Daimah jadi 12 tentang masalah ini. Kata sih ambil, bawa di apa namanya balik lagi ke mobilnya, bacakan depan sih yang sedang sakit. Iya, demikian beliau semangat belajar dan mengajar sampai akhirnya ketika sudah tua, sudah lemah, murid-muridnya kasihan. Kadang-kadang ya sih engkau apa namanya hendaknya kasihan sama tubuhmu, sama badanmu, apa namanya mengurangi dars, terus dars. Dan satu ucapan beliau yang saya sering mengingat dan saya sering sampaikan, iya, beliau menyatakan pada Syekh Ibnu Rahimahullah Ta'ala, "Idza kanat ar-ruh ta'mal fal jawarih la takal." Kata Ibnu Rahimahullah, kalau ruh itu, ruh seseorang itu terus beramal semangat, maka badannya juga enggak akan merasa capek. Yang penting dari sini. Iya, walaupun badannya kuat-kuat tapi memang udah malas, itulah sebabnya. Iya, malas bukan karena kesehatan, tapi dari ruh. Kata Syekh rahimahullahu taala, "Innar ruh idza kanat ar-ruh ta'mal," kalau ruhnya itu beramal, terus semangat berbuat ingin beramal, iya, "fal jawarihu la takallu." La takallu. Maka jawarihnya anggota badannya enggak akan merasa lemah, juga akan semangat. Sehingga beliau walaupun sudah dalam keadaan tua renta, kan sebutkan muridnya semangat muda. Iya, walaupun sudah tua, sama semangat muda. Kata beliau rahimahullah, "Idza kanat ar-ruh ta'mal," kalau ruh itu beramal, berbuat, semangat, maka anggota badan pun semangat. Ini khana fil rahimun rahimakumullah. Sehingga beliau seorang yang apa namanya? Sabar di dalam berdakwah, dalam terus melaksanakan dakwah jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Zuhur jam berapa? Sudah boleh? Jam 12? Nah, Alhamdulillah rahimah rahimakumullah. Saya terlupakan tadi untuk membaca satu faedah juga dari Syekh Ibnu Rahimahullah Ta'ala tentang masalah ilmu. Beliau ikhwan fillah rahimah rahimakumullah, karena keikhlasan beliau, iya,
tidak takalluf. Tidak malu untuk menyatakan tidak tahu ketika tidak tahu. Disebutkan beliau rahimahullah ta'ala sering ditanya oleh beliau mufti pada. Iya, datang orang nanya, "Syekh, begini-begini kata Syekh. Ini adalah awwalu su'alin yamurru alayya." Atau kata ini adalah ana awwalu marratin yus'alan hadza. Sering. Belum mufti, tapi ketika tanya, "Syekh, gimana aku?" Ada kata Syekh, "Ini adalah pertama kali saya ditanya masalah ini. Ini baru pertama seperti ini baru lewat sekarang ini sama saya." Bahkan kata beliau rahimahullah ta'ala, ya, sering di antara yang beliau lakukan sebagaimana amalan para sahabat Rasulullah SAW, ya, ketika dijawab tidak tahu, ketika bertanya tidak tahu, la adri. Pernah datang dalam satu daras beliau, dan kata beliau, kata yang meriwayatkan cerita ini, beliau syekh rahimahullah, karena sayangnya kepada kaum muslimin, itu baik ketika di luar dars ataupun ketika sedang dars, kalau ada orang datang minta fatwa, dilayani dulu. Iya. Baik ketika sedang dars ataupun di luar dars, ada orang datang minta fatwa, dijawab dulu. Beliau bilang, ini orang sedang punya kebutuhan. Kalau ada di satu dars, pelajarannya, iya, datang orang tanya, ya sih, apa namanya, ada masalah ini. Ada sih. Lah arif. Aku enggak tahu. Kata orang, "Ya sih, engkau bimbas. Engkau enggak tahu." Kata beliau, "Sam, iya, kurang lebih adzin fil afaq, kamu sebarkan, umumkan di penjuru dunia. Andi bimbas lah ya Allah. Ibnu Bas tidak mengetahui masalah ini." Kamal ikhwan fil ardi takalluf. Tidak boleh kita takalluf memasak-masakan di dalam sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, kemudian keempat ikhwan fil rahimah wa rahimakumullah adalah kata beliau rahimahullah ta'ala, "Wa minal akhlaq wal awsaf allati yanbaghi bal yajibu an yakuna 'alaiha da'iyah." Di antara akhlak dan sifat yang seyogianya seorang dai ada berada di atasnya adalah al-amalu bidakwatihi wa an yakuna qudwatan salihatan fi maydun ilaih. Ya, dia menjadi qudwah yang baik. Dia mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Dia menjadi teladan yang baik bagi orang lain yang dia dakwahi. Laisa mimman yad'u ila syai'in tsumma yatruku tsumma yanha anhu aw yanha anhu tsumma yartakibuhu. Bukan orang yang menyuruh kepada sesuatu kemudian dia malah meninggalkannya, atau melarang sesuatu malah dia melakukannya. Hendak menjadi kedua. Ketika melarang sesuatu dia tinggalkan juga. Ketika memerintahkan sesuatu hendak dia juga mengamalkan apa yang dia perintahkan. Menjadi kedua yang baik bagi orang lain. Fadabila rahimah wa rahimahumullah. Masyir rahimahullah ta'ala. Saya ingin sebutkan seorang yang sayang kepada kaum muslimin. Semangat di dalam berdakwah. Disebutkan ketika beliau di Mekah. Iya. Datang orang dari Jeddah. Minta, "Ya Syekh, kami sedang ada amalan tertentu di Jeddah. Iya, kami ingin agar engkau hadir. Apa namanya, ke tempat kami." Kata Syekh, "Ya, tapi masalahnya pada maghrib ini ada dars dan Syekh tidak senang dengan negara dars." "Ya, ada dars. Insyaallah setelah kita selesai dars
mungkin kita berangkat cepat sekalian dari Mekah ke Jeddah. Ada daras, sesudah sebelum kemudian berangkat ke Jeddah. Syahid itulah beliau, rahimahullah. Senantiasa berusaha menjaga daras beliau. Sampai akhirnya kepada fil rahiman rahimakumullah sampai ke Jeddah. Di Jeddah, saudara selesai ngasih nasihat tausiah, biasa makan malam, ngobrol-ngobrol dengan orang yang hadir. Ya, sampai akhirnya pulang. Kata yang menemaninya pulang ke rumah ke Mekah jam 2. Subhanallah rahiman rahimakumullah syekh hafizahullah taala. Al-alim, al-amil, seorang alim dia mengamalkan apa yang didakwahkan. Beliau, ikhwanu fillah rahiman rahimakumullah, seorang yang terbiasa bangun malam jam 3. Dan ketika bangun jam 3 malam itu, beliau biasa membangun orang-orang yang di rumahnya, teman-teman yang biasa menemani beliau, mendampingi beliau. Iya, karena pulang dari Jeddah jam 2 malam, si murid-murid yang menemani beliau itu menyangka paling syahnya nggak bangun juga. Iya, pulang jam 2, subhanallah jam 3 syah turun dibangunin, kum. Iya, 1 jam doang, suruh sholat malam. Iya, 3, bagaimana beliau menjaga rutinitas beliau dalam mengajar. Iya, tetap. Iya, nanti saya datang ke Jeddah. Tapi darah saya tetap. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, beliau seorang yang senantiasa yuhafil adalah amal. Menjaga amalan. Iya, biasa bangun jam 3. Walaupun datang jam 2, berusaha beliau lakukan. Jam 3 dan yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, itarbiyah. Tarbiyah alim rabbani. Iya, selain dengan teori, berusaha untuk mengajari dengan perbuatan. Iya, ayo bangun untuk salat malam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah datang orang ke rumah beliau menginap. Iya, ketika pagi hari beliau lihat kok air yang beliau sediakan nggak berkurang, langsung beliau menghardiki. Dan itu ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, itab. Kadang kalimat keras seorang guru itu berfaedah. Iya, kadang itab, tapi jangan sering-sering tentunya. Kalimat keras pedas seorang guru itu berfaedah. Imam Ahmad bin rahimahullah taala menyatakan, subhanallah, subhanallah. Iya, talibul ilmi, seorang talibul ilmi, laisa lahu witrun fil lail. Seorang talibul ilmi enggak ada salat witir ketika malam hari. Nah, lihat ada orang nginep kok enggak berubah ketika sediakan air untuk salat malam. Iya, jangan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah ketika guru kita, ustaz kita mungkin memberikan kalimatnya agak keras ketika memberikan nasihat. Iya, ambil sisi positifnya. Saya jadi ingat ada cerita yang lain. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala cerita. Iya, di masa beliau masih belajar. Karena beliau asik. Baca satu buku, baca satu masalah. Sampai kata Allah masyafa'al masbuk. Iya. Yang biasa beliau, kata beliau cerita, beliau biasa di sop yang pertama. Karena terlalu asik. Iya, masbuk. Selesai salat, guru beliau Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh rahimahullah, imamnya ketiga itu langsung bilang, kata beliau, ba'du talabatil ilmi, kata Syekh, umum sebagian penuntut ilmu, kata beliau, mustaghilun bisawalif, dia apa namanya sibuk dengan perbuatan-perbuatan amal-amalan yang tidak penting, maksudnya dengan sebagian amal sampai dia ketinggalan sholat. Kata sih, ini saya paham maksudnya saya. Kata beliau, setelah sejak saat itu saya enggak pernah ketinggalan sholat yang pertama.
yang saya bilang tadi. Itab, kadang ucapan pedas orang guru itu pengaruh, terutama bagi orang-orang yang memang iya baik, menginginkan kebaikan. Ya, satu sejak saat itu kata beliau rahimahullah, saya tidak ketinggalan dari sesuatu yang pertama. Salah di kalimat pedas dari gurunya Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syarah rahimahullah taala. Fadabila rahimahna rahimakumullah. Di antara yang menunjukkan bagaimana beliau berusaha mencontohkan untuk mengamalkan ilmu yang beliau dakwahkan. Ketika sakit juga beliau rahimahullah taala biasa ketika sakitnya dipakaikan sarung kaki, dipakaikan apa namanya? Khuf. Tapi ketika dipakaikan oleh keluarganya atau oleh murid-muridnya, pendampingnya, iya, sarung kaki ternyata di sebelah kiri, khuf di sebelah kiri, beliau langsung menghardik, melarang, menyuruh ulang. Jangan di sebelah kiri, mau di sebelah kanan. Itu lagi sakit. Kita lagi sehat aja kadang enggak mengambangin sebelah kiri biasa. Sih, dalam keadaan sakit, dan dipakaikan orang, tegur. Sebelah kanan dulu. Pernah dalam satu majelis, beliau rahimahullah ta'ala, iya, disuguhin minum. Ada yang belum minum. Dipaksa. Sih minum lagi sih. Udah ya udah. Satu kali aja tadi seperti udah. Udah artinya mungkin menghormati yang lain. Ternyata suruh lagi sih. Iya. Saya bilang udah. Lagi sih. Akhirnya udah minum lagi kedua. Iya. Karena beliau ingat sunnah Rasulullah SAW mengamalkan sunnah. Akhirnya minta yang ketiga. Udah ambil lagi. Yang ketiga. Karena ingin mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Berusaha kita mengamalkan apa yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Wa barakallahu fiikum.